Kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari hamba Allah dari Pemalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mengenal seorang akhwat dan kami belum pernah bertemu, hanya kenal di sosmed. Beliau berada di Taiwan dan alhamdulillah beliau ikut pesantren Hatiku di Taiwan, dan selama ini saya berkomunikasi dengan ibundanya. Alhamdulillah beliau merestui jika ada niat untuk bersatu, tapi harus menunggu masa kontrak kerja 1 tahun lagi. Yang ditanyakan, adakah cara agar kami bisa menghalalkan hubungan ini, atau saya harus menunggunya pulang ke Indonesia, Bu? Baik. Karena sudah ada kesepakatan antara Anda dan keluarganya, terlepas baik tidaknya, mungkin Anda khusnudzon, dia ikut pesantren Hatiku sehingga Anda menganggap dia baik, solehah, terserah Anda. Intinya begini, kalau sudah terjadi kesepakatan, mungkin Anda sudah mungkin berkomunikasi, sudah nyaman, indah, dan sebagainya, agar Anda tidak terus berlarut-larut, karena setan itu bisikkan untuk memasukkan ke dalam kehinaan tidak serta-merta. Mungkin gimana kabar, gitu dok mula-mula, besok gini, aku tidak bisa tidur, aku ini, kamu ngapain, lagi mandi, ini, cerita-cerita, macam-macam, oh mulai kemana-mana, oh, so, sudah mulai. Daripada Anda ditipu oleh setan, halalkan saja. Tapi Anda harus menjatuhkan hak Anda, yaitu untuk tidak menuntut, karena dia masih di sana. Dan semoga setelah menikah malah dia kebelet pengen pulang, bagus. Nah, tidak usah menambah 1 tahun lagi. Artinya bisa Anda melakukan pernikahan di Indonesia. Kalau susah nanti datang ke Lebah Jah dinikahkan Anda. Mudah, halalkan dulu. Pintu halal mudah. Kenapa orang melakukan haram? Pintu halal mudah. Sehingga telepon ngomong apa saja jadi halal nanti. Anda WA bikin puisi 2 jilid enggak ada masalah. Karena halal. Masalah surat nanti diurus. Yang penting jangan main-main urusan haram. Mungkin Anda sudah merasakan di saat mendengar dering bertelepon bermasya Allah, itu sudah rasa berdebar-debar dan seterusnya. Kalau Anda biarkan nanti setan ikut bergabung, kalau sudah setan ikut bergabung, keberkahan hidupmu hilang. Ada pintu halal. Ini bukan untuk dia yang bertanya, nasihat untuk semuanya. Kenapa? Kalau sudah ada mulai kecenderungan, kecocokan, kemudian sudah mulai komunikasi mengarah ke sana, langsung pangkas dengan menuju pernikahan. Kalau memang dia main-main, pasti nggak mau menikah. Kalau dia nggak mau, berarti main-main. Anda mau dipermainkan? Jangan jadi perempuan bodoh. Ngerti nggak? Ada yang dengar nggak ini? Ongkul nikahi, nggak mau. Berarti dia main-main, hanya senang. Jangan makan bareng dan sebagainya. Jangan mau dibodohin. Ada memangkas jerat setan adalah nikah. Kalau tidak mau, jangan sekarang. Jangan ngobrol begitu, stop. Ada main-main. Jujur, Anda laki wanita, saya laki-laki. Selagi normal itu normal, lihat. Mulai bahasa manis-manis. Apa kabar? Makasih. Saya jadi C itu sudah berubah artinya. Tidur ganti bobok sudah beda artinya. Hati-hati, setan itu. Semoga Allah menjaga semuanya. Allah alam bisawab. Tadi sudah dijawab ya, apa pertanyaan tadi? Pertanyaannya. Oh ya, menikah. Menikah saja selesai. Baik. Menikah, gampang menikah. Biar aman, kalau Anda telepon-telepon bebas. Jangan mau dibohongi oleh setan. Pintu halal mudah. Anda menikah gampang. Apalagi ibunya sudah menyetujui keluarganya. Gampang menikah. Pintu halal mudah. Kenapa harus masuk wilayah haram?